sudah ini juga korban semua ya Bu. Iya. Coba diulang. Ini dari mana Bu? Udah berapa lama itu? Ini Ibu udah dari mana Bu? Dari Bogor. Dari Bogor. Berapa duit Ibu? Suami saya 100 juta. 100. Aku Masya Allah. 30 sih. Anak aku 40. Banyak juga Bu. Banyak juga. Ibu berapa Ibu? Mana buat kuliah lagi pas sekarang 200 ada. 200. 50. Ibu dari mana? Dari Cibubur. Ibu dari Bogor. Total 500. Bapak sama Ibu di sini ya. Oh, ini grup dari Bogor ya. Cibubur Bogor. Okay. Itu udah berapa tahun, Bu? Waduh, itu ada yang dari Papua tuh nasabah. Iya, betul. Udah berapa tahun? Aduh, saya dari saya masih kerja sampai sekarang berapa ya? 20 tahun. Oh, sudah. Allah. Berarti kalau ini saya masih 2019, ya, Pak, ikutnya. Tempat-tempat ini yang dibagusin sama kawan saya yang dari Surabaya itu, Pak. Hmm. Tapi nggak bisa terbagusin karena murah. Iya. Masya Allah. Banyak tuh. Iya, ampun deh saya. Tadi harus di ini kan. Tadinya masih ini langsung angkat ke media ya. Angkat, naik. Ini korban semua. Dia ini korban semua. Dari Papua ada 100 orang nih. Papua gila ini. Di atas masih banyak, Pak. Hah? Di atas masih banyak. Susah, lama prosesnya. Tapi sudah ada PKP itu langkah mereka ya untuk mempertanyakan. Kenapa tadinya, Pak? Kenapa seperti itu kalau udah difailkan? Udah. Tinggal nyari asetnya. Ada enggak asetnya? Kita kan enggak tahu, Pak. Kalau berapa lama Ibu nabung 1M? Saya enggak ada tahunan deh. Ada 8 tahun. Kan banyak cabang. Katanya mah dari awal 15 tahun. Barusan saya kecabang, Pak. Waktu kita ke kantor di Alumina belum nabung. Beliau nabung pas kita udah di kantor. Tapi nanti dari pusat belum ke cabang. Tapi sebelumnya saya udah nabung baru. Sekarang saya tanya Mbak Jam. Ini nggak jauh beda, ini lebih parah dari Pandawa ini. Wis, ngeri ya. Ngeri. Itu dari sekian banyak yang dibunuh. Jadi seolah-olah apa? Permainan mereka ini. Mampus kodok kado. Begitu. Yang tempoh itu yang orang aku tuh yang dia 300 miliar itu. Ini ketua. Ini Kabiro juga tahu. Pernah dulu kan komunikasi sama kita bahwa akan mau ketemu dia. Ini hampir 300 miliar.